شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya beliau mencurahkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah malam ini ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, mengambil janji dari Bani Israel. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu lin nasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum, akan tetapi kemudian kalian berpaling mengingkari janji tersebut. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kamu masih menjadi pembangkang. Qawluhu subhanahu wa ta'ala: Wa idh akhadna mithaqa bani Israel. Ma huwa al-mithaq? Al-mithaq huwa al-ahd. Al-mithaq huwa al-ahd. Wa thumma mithaqan لأنه يوثق به المعاهد، يوثق به المعاهد، كما الحبل يوثق الرجل من يديه ورجليه، كذلك الميثاق والعهد الإنسان يرتبط به مع ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله لم يأخذ عليهم العهد فقط، بل أخذ عليهم المواثيق اللازمة الموجبة عليهم أن يفعلوا ما أمرهم الله به. وقد أمرهم الله هنا بثمانية أشياء. فرمان الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq dari Bani Israel. Mitsaq adalah perjanjian yang kuat. Perjanjian yang apa? Yang kuat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israel. Ya. Bukan sekedar perjanjian saja, akan tetapi yang kuat. Karena kata misa ini adalah kata yang menjelaskan bahwasannya ketika seseorang ya ingin mengambil perjanjian, bukan perjanjian biasa akan tetapi perjanjian yang kuat, maka digunakan kata misa. Digunakan kata apa? Misa. Sama seperti seseorang ketika dia mengikat dan ingin menguatkan ikatannya, maka di dalam bahasa Arab dikatakan dengan awsaqar rajul ya ar-rabta biyadih, seseorang menguatkan ikatannya dengan kedua tangannya, menguatkan ikatannya dengan kedua tangannya. Jadi bukan sekedar perjanjian saja, akan tetapi perjanjian yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israel. Dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam hal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian yang kuat dari Bani Israel? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada mereka untuk mereka tunaikan. Karena ini adalah mitsaq, perjanjian
yang kuat antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ya. Di sini ada 8 perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, dikerjakan, dilaksanakan oleh Bani Israel. Qala rabbuna wa id akhadna mithaqa bani Israel. Man huwa Israel? Siapa itu Israel? Hadiah. Hah? Siapa? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Banu Israel siapa? Anak Ya'qub, betul? Masya Allah, mantap. Tayyib. Wa id akhadna mithaq bani Israel, al-mithaq al-awwal la ta'buduna illa Allah. أعظم الحقوق عند الله عز وجل من أعظم حقوق الله تبارك وتعالى أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبذلك أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب وجعل الحساب والعقاب والجنة والنار من أجل هذا الحق فبدأ الله بأعظم الحقوق على الإطلاق أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وهذا هو أول أمر لله جل وعلا في القرآن الكريم أول أمر في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك ولا تجعلوا لله أندادا فكان أول الأمر وأول النهي عن العبودية لله عز وجل وعن النهي عن الشرك عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. Bapak ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, perjanjian yang pertama yang Allah ambil dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama ini merupakan sebesar-besar hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar secara mutlak yang harus ditunaikan, dilaksanakan oleh semua manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yaitu untuk menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua kitab-kitabnya agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan perintah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai sekalian manusia beribadahlah kalian hanya kepada Allah Rabb yang telah menciptakan kalian. Ini perintah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Perintah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika ubudiyah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perintah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka larangan yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah larangan dari melakukan kesyirikan. Larangan dari melakukan apa? Kesyirikan. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, وَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ, dan janganlah kalian mengadakan tandingan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar dari semua hak yang ada adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-haqqu tsani ayyuha al-ikhwa aw al-amru tsani alladhi amara Allah wa akhadha al-mithaqa 'ala bani Israil bihi qala ya ayyuha wa id akhadha Allah mithaqa bani Israil alla ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Fa hadha huwa al-haqqu tsani min huquq al-makhluqin. كما قلنا من قبل أن الحقوق حقان, حق لله وحق للمخلوقين. من آكد وأعظم حقوق الله التوحيد, ومن آكد وأعظم وأولى حقوق المخلوقين الوالدين, والوالدين يشملان الأب والأم,
wa daiman rabbuna jalla wa ala yuqrin bainak haqqahu wa haqqa alwalidain. Qala rabbuna jalla wa ala fi surati Luqman anushkur li wa liwalidayka ilayya almasir. Wa qala rabbuna jalla wa ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana. فأعظم حقوق الله توحيده بعبوديته وأعظم حقوق المخلوقين حق الوالدين ولم يأمر ربنا أن تعطيهما حقهما فقط بل قال وبالوالدين إحسانا والإحسان يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل العمل كل أنواع الإحسان أطلقها ربنا جل وعلا كلمة إحسانا لتشمل كل أنواع الإحسان بالقول بالفعل بالعمل ولو كان مشركين ولو كان كافرين فيجب عليك أن تعطيهما حقهما بالإحسان. Kemudian yang kedua, perjanjian yang kedua yang Allah ambil dari Bani Israel, wabil walidaini ihsana, ada bersama dengan kita, tidak menung ya. Wabil walidaini ihsan. Apa artinya itu? Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Perjanjian yang pertama berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari Bani Israel hak untuk dirinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian dengan makhluk. Perjanjian dengan apa? Makhluk. Hak makhluk. Afwan, perjanjian berkaitan dengan hak makhluk. Karena hak itu ada dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama hak lillah, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua hak kepada sesama manusia, hak kepada makhluk. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar adalah mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian mengenai hak makhluk, sesama manusia, manusia yang kita harus memperhatikan haknya terlebih dahulu adalah kedua orang tua kita. Perhatikan, manusia di permukaan bumi ini banyak, ya. Maka hak siapa, hak manusia yang mana yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Yaitu hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menggandeng perintah untuk beribadah kepadanya, dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Kemudian Allah gandeng dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman, anishkurli wali waliday. Ya, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Dalam surat Al-Isra dengan tegas dan jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah saja. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalian, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baik, kalimat ihsan atau kata ihsan yang berarti berbuat baik, ini mencakup berbuat baik dengan lisan, ucapan. Mencakup berbuat baik dengan perbuatan, mencakup berbuat baik dengan apa? Amalan. Ya, apapun bentuk ihsan, ya, kebaikan, perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan kata ihsan yang berarti umum, apapun bentuk kebaikan. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka adalah orang yang berbuat syirik, sekalipun mereka adalah apa? Orang yang kafir, orang non muslim. Kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berbuat baik kepada keduanya. Qala Rabbuna Jalla wa Ala al-haqq ath-thalith wa dhil-qurba. Dhi bima'na sahib wal-qurba bima'na al-qaraba. Ay kulli man kanat tarbutuka bihi qaraba
sewaan kanat ba'ida aw qariba falahu haqqun wa 'alayka mithaqun an tu'tihi dhalikal haqq fa in athart fa in qassarta fi ada'il haqq li sahibir rahim fa anta mas'ulun bayna yaday Allah 'azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa ar-rahim qalat rahmi ya rab madha li ay ma huwa haqqi. Qala Allah 'azza wa jalla ama tardina an asila man asilaki man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki fa'idha wasalta rahimak wasalaka Allah 'azza wa jalla wasalaka Allah bi tawfiqihi lak wasalaka Allah bi rahmatihi lak wasalaka Allah bi anwa'il qurbi wat tawfiqi wal madad wal 'auni lak amma idha qata'ta ar-rahim fa wal 'iyadhu billah laysa laka ba'da Allah min malja. Kemudian perjanjian yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, wadhil qurba. Wadhil qurba, apa artinya itu? Apa artinya? Wadhil qurba, bukan kurban, Pak. Ya, wadhil qurba artinya orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Dhil qurba artinya apa? Memiliki apa? Kekerabatan. Baik kerabat yang dekat ataupun kekerabatannya yang jauh. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, perhatikan. Di sini Allah menyebutkan susunan kepada siapa kita berbuat baik. Pertama sekali kepada siapa? Kedua orang tua. Kemudian kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, memiliki hubungan rahim dengan kita. Kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Karena kalau tidak, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Itu hak mereka. Ya, yang memiliki kerabatan dengan kita, hubungan darah dengan kita, kita wajib berbuat baik kepada mereka, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan amalan dan seterusnya. Karena itu hak mereka yang harus kita tunaikan kepada mereka. Kalau sekiranya tidak kita lakukan, maka kita akan celaka. Kita akan binasa. Tapi kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dalilnya mana? Hadis Nabi SAW. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan percakapan antara rahim dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Rahim itu tergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia tergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "Ya Rabb, bagaimana dengan aku ya Rabb?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rahim, tidakkah kau ridha?" Ya, tidakkah kau ridha? Ya, aku akan memutus hubungan dengan orang yang memutusmu dan aku akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu. Perhatikan. Tidakkah kau ridha? Di mana aku akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan aku akan memutus hubungan dengan orang yang apa? Memutusmu. Artinya apa? Artinya siapa yang menyambung rahim? Rahim yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengannya, dia sambung. Entah dengan ucapannya yang baik, dengan perbuatannya dan seterusnya, dia sambung. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Bagaimana bentuknya? Kata Syekh, Allah akan berikan taufik kepadanya, Allah akan berikan pertolongan kepadanya, Allah akan berikan bantuan, perlindungan kepadanya, Allah akan mudahkan urusannya. Ini bentuk sambungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyambung rahim. Namun sebaliknya, siapa yang memutus hubungan rahim, tidak pernah dia sambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan dengannya. Dan kita berlindung kepada Allah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memutus hubungannya dengan kita. Al-haqqul khamis, khamis atau rabi'? Al-rabi' wal-yatama. Wal-yatama jam' yatim, wal-yatim huwa alladhi mata abuhu قبل أن يبلغ قبل أن يبلغ لأن قال النبي لا يتمى بعد احتلام الإنسان إذا بلغ إذا احتلم فزال عنه اسم اليتم ولو كان مات أبوه واليتامى معطوف على إحسانا أي وبالوالدين إحسانا وبذو القربى إحسانا وباليتامى إحسانا أي عاملوهم بالإحسان لأن الذي مات أبوه فلا راعي له ولا مربي له ولا منفق عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق اليتيم حقا كبيرا في هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم
ana wa kafirul yatimi kahataini wa ashara bi usbu'i fil jannah. Yani anta satakun min aqrabin nas manzilatan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kunta ra'iyan li yatimin ma. Tayib. Perjanjian yang keempat, wal yatama. Wal yatama. Artinya apa itu? Anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Ini kembali kepada kalimat sebelumnya, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Siapa anak yatim? Anak yatim, anak yang ayahnya meninggal dunia namun dia belum berusia baligh. Saya ulangi, siapa anak yatim? Anak yatim itu adalah anak yang kehilangan orang tuanya. Maksudnya ayahnya meninggal namun dia belum berusia apa? Baligh. Tapi kalau sekiranya dia sudah baligh, maka dia tidak lagi dikatakan apa? Yatim. Nabi SAW mengatakan la yutma ba'dal buluh. Kata Nabi, tidak lagi dikatakan yatim seseorang yang telah baligh. Seseorang yang telah baligh tidak dikatakan apa? Yatim. Nah, perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Besarnya hak anak yatim Allah sebutkan di dalam ayat ini. Setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada kerabat kita, lihat berikutnya Allah sebutkan anak yatim. Kenapa? Karena dia seorang anak yang lemah, tidak memiliki ayah yang menjaganya, melindunginya, merawatnya. Makanya oleh karena itu Islam memerintahkan kita untuk apa? Mempergauli mereka dengan apa? Dengan baik. Ya, menyantuni mereka, mengasihi mereka, bukan bertindak sewenang-wenang terhadap siapa? Anak yatim. Mentang-mentang ayahnya tidak ada, maka kita tindas. Ini tidak boleh dan ini termasuk dosa besar. Islam justru memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka, menyantuni mereka. Maka siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, lihat keutamaannya. Apa kata Nabi SAW? Dan ini semoga menjadi motivasi dorongan bagi kita untuk menyantuni anak yatim. Ketika tahu ada anak yatim, kita santuni, kita berbuat baik kepadanya. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, mencukupi kebutuhan anak yatim, mengasihi anak yatim seperti ini. Nabi mengancungkan dua telunjuknya. Seperti ini nanti di surga. Maknanya apa? Sangat dekat sekali kedudukannya, ya, majlisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Al-haqqul khamis wal masakin. Ay al-ihsan bil masakin. Man huwa al-miskin? Wa ma huwa al-farq bayna al-miskin wal faqir? Wa ma al-alaqa bayna al-miskin wal faqir? المسكين والفقير كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إذا جاءت كلمة المسكين فقط فتجمل الفقير معها مثل الإسلام والإيمان، وإذا اجتمعتا إذا قال الله للفقراء والمساكين، العلماء يقولون الفقير هو الذي يجد ما دون نصف كفايته. رجل يكفيه في الشهر 5 مليون فيجد 2 مليون فقط، هذا أقل من نصف الكفاية، هذا فقير. طب ما هو المسكين؟ هو الذي يجد نصف الكفاية، يكفيه 5 مليون فيدخل له في الشهر 2.5، هذا إيش؟ مسكين. فكلاهما يملكان لكن لا يملكان كفايتهما. فالفقير من يملك أقل من نصف الكفاية، wal miskinu man yamliku nusfal kifayah. Baik, kemudian perjanjian yang keberapa? Yang kelima. Kata Allah Azza wa Jalla wal masakin. Masakin artinya apa? Orang-orang miskin. Artinya berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya. Siapa yang dikatakan miskin? Kemudian apa perbedaan antara miskin dengan fakir? Kemudian apa hubungan antara fakir dengan miskin? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kata miskin dan fakir. Berarti kan? Kata miskin dan fakir. Kalau sekiranya disebutkan salah satu dari keduanya ini. Disebutkan salah satu dari keduanya. Hanya satu saja disebutkan. Misalkan kata miskin saja.
maka dia mencakup juga makna fakir. Saya ulangi, kalau sekiranya disebutkan satu kalimat saja, satu kata saja, kata miskin, maka miskin di sini mencakup apa? Fakir. Atau sebaliknya, kata fakir disebutkan sendirian, maka dia mencakup kalimat, mencakup kata apa? Miskin. Sama seperti kata apa? Islam dan iman. Kalau disebutkan kata Islam sendirian, maka dia mencakup perkara apa? Iman. Kalau disebutkan iman sendirian, maka dia juga mencakup perkara apa? Islam. Tapi kalau dua-duanya disebutkan, Islam dan iman, maka dia memiliki makna sendiri-sendiri, makna yang berbeda. Begitu juga kalau sekiranya disebutkan fakir dan miskin, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Taib, fakir, ini perhatikan nih baik-baik. Ini kadang-kadang seringkali banyak pertanyaan, apa sih perbedaan antara fakir miskin, Ustaz? Apakah sama atau ada bedanya? Fakir, orang yang memiliki, ya, orang yang memperoleh di bawah setengah kecukupannya setiap bulan. Saya ulangi, nanti dengan contoh baru jelas. Orang yang memiliki di bawah setengah kecukupannya setiap bulan. Maksudnya begini, seseorang kecukupannya untuk setiap bulan, untuk dirinya, keluarganya, dia kecukupan dia 5 juta. Setengah dari 5 juta berapa? 2,5 juta. Nah, dia memiliki di bawah dari setengah. Artinya dia cuma punya berapa? 2 juta atau pokoknya di bawah dari 2,5. Maka orang ini dikatakan apa? Fakir. Sementara miskin, orang yang memiliki setengah dari kecukupannya setiap bulan, kebutuhannya setiap bulan. Afwan, bukan kecukupan, kebutuhan. Setiap bulan dia butuh 5 juta untuk mencukupi kebutuhannya. Ya. Namun dia tidak memiliki itu. Dia hanya memiliki setengahnya saja, yaitu 2,5 juta. Maka orang ini dikatakan apa? Miskin. Faham perbedaan antara fakir dengan miskin? Yang fakir dia memiliki di bawah setengah kebutuhannya setiap bulan. Kebutuhannya 5 juta, dia cuma punya 2 juta. Sementara fakir miskin dia hanya memiliki setengah dari kebutuhannya setiap bulan. Sampai di sini paham? Nah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Qala Allahu azza wa jalla al-haqqu as-sadis wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah. Wa qulu lin-nasi husna fal-husnu min al-qawli an ya'mura bil-ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yasbir wa ya'fu wa yahlam wa yasfah wa yaqul lin-nasi husna ay yusallim 'ala an-nasi lir-ra'ihi wa lil-ja'i. Wa huna ayyuha al-ikhwa nasaba rabbuna jalla wa 'ala an ya'ti بالإحسان بالقول بعد الإحسان بالفعل وبالوالدين إحسانا وذو القربى واليتامى والمساكين هذا إحسان بالفعل ثم أكد بعد ذلك بالقول وقولوا للناس حسنا للناس هنا عامة أي هؤلاء وغيرهم لجميع الناس لماذا أيها الإخوة؟ لأن الكلمة الطيبة صدقة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة تساب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. Kemudian perjanjian yang keberapa? Yang keenam. Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Artinya apa? Dan ucapkanlah atau bertutur katalah yang baik kepada manusia. Apa maksud bertutur kata yang baik kepada manusia? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, maksudnya suruhlah manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang apa? Yang mungkar. Kemudian ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya, perkataan-perkataan yang baik. Saling nasihat-menasehati mereka dalam kebaikan dan kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Menyuruh mereka untuk berlemah lembut, sabar, ya, santun dan seterusnya. Ya. Ini bentuk bertutur kata yang baik kepada manusia.
Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan perbuatan kepada orang-orang yang Allah sebutkan, Allah hubungkan dengan berbuat baik dalam bentuk ucapan. Jadi berbuat baik itu bukan saja dalam bentuk perbuatan, akan tapi juga dengan dalam bentuk apa? Ucapan. Dalam bentuk ucapan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memutlakkan, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan bertutur kata yang baik kepada semua manusia tanpa Allah khususkan. Ya, tanpa Allah khususkan. Karena boleh jadi kita menemukan ada orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan-golongan yang Allah sebutkan di awal. Kedua orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Ada yang lain, orang kaya, dan seterusnya. Allah perintahkan kita untuk apa? Bertutur kata baik kepada mereka. Kenapa? Karena kalimat yang baik adalah ibadah dan dihitung sedekah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan wal kalimatut thayyibah shadaqah, kata yang baik adalah sedekah. Maka oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan kebaikan apapun, apakah bentuknya perbuatan atau bentuknya apa? Ucapan. Bahkan Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya yang mulia, perbuatan baik yang mungkin diremehkan oleh sebahagian orang seperti tersenyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Al-haqqu as-sabi' ayyuhal ikhwah aqimu aqimus salat. Aqimu ay utu biha qa'imah ay qawimah ay laysa fiha naqs muktamalah al-arkan wal wajibat wash shurut wal mustahabbat. Hadha ma'na aqimu ay ائت بها قائمة أي قويمة ليس فيها نقص. والحقيقة أيها الإخوة أنا يعني أتساءل هل يوجد هنا دراسة لكتاب الفقه لكتب الفقه أبكى أدى دي سيني بلجرا فقه عبادات dan معاملات أو tidak. Saya bertanya ada kajian fikih atau tidak tentang ada apa apa al-fiqhul muyassar. Ada di sini. Alhamdulillah. Ini penting sekali. Tayib. Nahudzubillahi min syarril arabiyyah. Wa aqimus shalah ayutu biha bi arkanha wajibatiha mustahabbatiha la naqs fiha. Lidzalika daiman yati ma'a shalah aqimu. Laysa addu addu shalah. Lam yaqul addu as-shalah abadan, bal qala aqimus shalah. Lita'rif anna as-shalah daiman تجعلك في حالة قيام، قلبك في حالة انشغال مع الله عز وجل، قائم بحقوق الله سبحانه وتعالى. إذا نادى حي على الفلاح فأنت تسعى إلى فلاحك ونجاتك في الدنيا والآخرة بوقوفك وامتثالك بين يدي الله سبحانه. Kemudian berikutnya, perjanjian berikutnya yang ketujuh ya. Kata Allah عز وجل وأقيم الصلاة, dan dirikanlah salat. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa'malus shalah, dan kerjakan salat. Laksanakan salat. Tidak, akan tetapi Allah menggunakan kata yang lebih tegas dan lebih kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah, dirikan salat, tegakkan salat. Maksudnya apa? Kerjakan salat dengan sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Bagaimana bentuknya? Dengan memenuhi rukun, syarat, mustahabat, hal-hal yang dianjurkan di dalam salat. Kerjakan salat. Ya. Dirikan salat. Allah tidak katakan kerjakan salat, laksanakan salat, kan tapi tegakkan salat, dirikan salat. Ya. Dan mempelajari perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting sekali sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Syekh. Jangan sampai enggak belajar tentang salat. Faedah dan manfaatnya akan kita dapatkan sampai kita mati. Sementara waktu yang diperlukan, dibutuhkan untuk mempelajari tentang fikih salat sebentar. Ya, sebentar.
Akan tapi luangkan waktu untuk belajar tentang sholat ini. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan aqimus shalah, tegakkan salat, dirikan salat agar kita menyadari ya, bahwasannya kita ketika mengerjakan salat kita betul-betul berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, dengan total. Dengan menghadirkan hati kita. Ya, agar kita khusyuk di dalam salat yang kita kerjakan, bukan salat asal salat, melepas kewajiban. Dan betapa banyak orang-orang yang mengerjakan salat hanya melepas kewajiban salat. Hatinya tidak ada, ruh salatnya tidak ada. Makanya Allah tegaskan kepada kita, dirikan salat agar kita betul-betul menghadap Allah dengan total, dengan hati yang apa? Hati yang hadir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alal falah? Hah? Ya, marilah menuju kemenangan. Maka sadari ketika kita mendatangi panggilan salat, hakikatnya kita tengah menyongsong kemenangan kita. Kemuliaan, keutamaan, adakah itu hadir di dalam diri kita ketika kita mendengarkan azan? Ya, ketika kita melangkah menuju masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tengah menyongsong kemenangan, keutamaan ya, dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan nanti di akhirat. Tapi mungkin kita dengarkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? فَاسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan ketika kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Al bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bapak Ibu hadirin hadirat, karena kita ada PPKM, mungkin kajian tidak bisa lama karena Syekh rumahnya jauh. Takutnya nanti Syekh tutup jalan tertutup, Syekh sulit untuk kembali. Akhirnya harus tidur nanti di masjid susah. Ya. Jadi kenapa tidak tidur di rumah Ustaz Adi? Subhanallah. Kenapa di masjid? Karena rumah anak di masjid. Ya, nah. Ayat. Qala Allahu azza wa jal, "Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." At-tawalli huwa at-tark 'an 'amd. At-tawalli huwa tark hadhihi al-'uhud wal mawasiq, tarakuha 'an 'amdin qasidin tarkaha wal 'iyadu billah. Illa qalil, yani laysa jami' bani Israil taraku hadhihi al-'uhud, bal qalil jiddan minhum hum alladhina تمسكوا بتلك العهود والمواثيق وأدوا حق الله في العبادة والصلاة والزكاة وحق المخلوقين في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وهم معرضون والعياذ بالله وأنتم معرضون. وهنا في لفتة جميلة عند علماء التفسير قالوا هنا في البداية الآية كان الخطاب للغائب أناس مضوا بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل للغائب ثم بعد ذلك هنا ثم توليتم أصبح الخطاب لمن؟ للحاضرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الحاضرين الذين هم اليهود الذين حول المدينة أيضا تولوا كما تولى آباءهم تولوا كما تولى آباؤهم وأعرضوا عن الحق كما أعرض آباؤهم وأجدادهم لذلك هم داخلين في هذه الآية حتما وكل من نقض العهد مع الله داخل في هذه الآيات والعياذ بالله. Kemudian waktu zakat khalas? Khalas. Azun khalas. Baik. Kemudian perjanjian berikutnya yang keberapa itu? تكلم عن الزكاة. طيب تفضل. تكلم. طيب نسينا kita lupa waatu zakah. Waatu zakah ay a'tuha mustahaqqiha. Wa umur zakah ayyuhal ikhwa min al umur asyaika jiddan fi hadha al zaman. Wallahi ahyanan ba'd an nas yuqabilni 'indahu 100 hektar sawid. As'aluhu hal tukhrij zakat al sawid kullama akhadhta min al ard? Yaqulu la. Sanawat tawila ya'kulu haram wa maluhu haram wal 'iyadu billah. والأرض تلعنه الله ينزل له الماء بلا جهد منه ولا تعب الأرض تخرج له الثمار بلا جهد ولا تعب والعياذ بالله ويحبس حق الفقراء والمساكين فهذا مسؤول بين يدي الله عز وجل فماذا لو أخرج الأغنياء أموال الزكوات لن تجد فقيرا والعياذ بالله لن تجد فقيرا أبدا فأموال الزكاة هذا من حقوق الناس وأكثر ما يدخل الناس النار حقوق المخلوقين أكثر احفظوا هذا أكثر ما يدخل الناس النار حقوق ليش حقوق المخلوقين ليس حق الله عز وجل تراه مصليا
qa'iman lil-lail, muzakkiyan, mujahidan, lakinnahu wal-iyadhu billah sayyi'al khuluq, qati'an lirahmi. Fa huquq Allah qad yaghfiruha Allah in qassarta fiha, amma huquq al-makhluqin, man alladhi sayusamihuk? Abuka sayusamihuk? La wallahi. Ummuk? La wallahi. Ikhwanuka? La wallahi. La ahada yusamihuka abadan yawm al-qiyamah. Lidhalik la budda laka min ada'i al-huquq fi ad-dunya qabla al-akhirah. Ajma bainahu. Tafadhal Sheikh, idza istata'ta. Tayyib. Hak yang ke perjanjian yang ke-8, wa'atuz zakah, dan tunaikanlah apa? Zakat. Maksudnya apa? Keluarkan zakat harta. Berikan kepada orang-orang yang berhak menerima apa? Zakat. Dan zakat ini adalah haknya manusia, orang-orang yang membutuhkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita mesti memberikannya. Karena kalau tidak kita tunaikan, maka besok kita akan memberikannya tidak dalam bentuk harta lagi, akan tapi dalam bentuk apa? Pahala dan dosa. Ya. Dan masalah zakat ini, masalah yang sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Syekh mengatakan, seringkali ada orang datang kepada saya, menyebutkan, Syekh, saya punya usaha ini, saya punya ladang kebun ini. Ya, dia mengatakan saya memiliki kebun sawit 100 hektar. Syekh kemudian bertanya, apakah kau mengeluarkan zakatnya? Kemudian dia mengatakan apa? Tidak. Bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya harta kepadanya sehingga membuatnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tanah yang dia miliki apa? Tanaman, buah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala hujani dengan air yang turun dari langit tanpa perlu dia berletih-letih, Allah sirami itu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan buah-buahan, tanaman yang lebat, buah-buahan yang banyak, lalu dia tidak mengeluarkan zakat, dia akan dilaknat oleh tanah, oleh bumi, ya, atas perbuatannya. Makanya oleh karena itu, tunaikan zakat. Berikan zakat. Ditambah lagi, betapa banyak orang-orang yang membutuhkan zakat dari orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Kalau sekiranya orang-orang kaya mereka rutin mengeluarkan zakat, maka insya Allah Taala kita tidak akan temukan ada orang-orang yang apa? Kekurangan. Ya, kita tidak akan temukan orang-orang yang kelaparan. Kalau sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Dan kemudian Syekh mengingatkan kita dengan tegas, perhatikan baik-baik, bahwasannya yang paling banyak memasukkan manusia ini ke dalam neraka kelak pada hari kiamat karena mereka banyak tidak menunaikan hak-hak manusia yang telah Allah tetapkan. Yang paling banyak membuat manusia ini masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jal karena mereka lalai tidak menunaikan hak-hak manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal yang wajib untuk mereka apa? Tunaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam apa? Neraka. Dan mengeluarkan zakat, ini haknya fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, asnaf yang 8 itu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 perjanjian yang kuat yang dia ambil dari Bani Israel, apa kata Allah Azza wa Jalla? Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Kalian berpaling, mengingkari perjanjian tersebut, kecuali sebahagian kecil dari kalian dan masih menjadi pembangkang. Perhatikan di sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat at-tawalli, thumma tawallaitum, tawalli, berpaling. Ini maknanya berpaling, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Saya ulangi, berpaling di sini maknanya kata Syekh adalah meninggalkan perintah Allah dengan apa? Sengaja. Mereka memang bermaksud untuk meninggalkan perintah Allah, tidak mengerjakan dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sengaja. Dari 8 perjanjian yang diambil oleh Allah, Allah sebutkan kalian sengaja meninggalkan semua yang aku perintahkan. Dan kemudian perhatikan di sini,
Summa tawallaitum. Lihat bunyi kalimat sebelumnya. Allah menyebutkan tentang orang ketiga. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Allah menceritakan tentang apa? Bani Israel. Ketika Allah berbicara, menjelaskan tentang orang yang ketiga, tiba-tiba Allah merubah khitabnya, bicaranya kepada orang kedua. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Sebelumnya Allah menceritakan tentang orang yang tidak ada. Kemudian tiba-tiba Allah berbicara langsung kepada pihak yang kedua. Thumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ya. Tujuannya apa? Allah berbicara tentang orang yang tidak ada. Kemudian tiba-tiba Allah mengajak langsung bicara kita. Kemudian kalian berpaling. Kata para ulama tafsir, ini untuk menarik perhatian manusia agar mereka memberikan perhatian. Agar mereka memberikan apa? Perhatian. Ya. Dan ini untuk menunjukkan kepada mereka, ini adalah perkara yang besar, perkara yang penting. Nah, maksudnya apa? Ketika Allah menjelaskan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka beribadah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kalian berpaling. Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW yang ketika itu di sekitar kota Madinah banyak orang-orang apa? Yahudi. Kemudian ya, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, di situ ada orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW, perilakunya sama seperti perilaku pendahulu mereka dari kalangan Bani Israel. Ya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, mereka dengan sengaja berpaling dan bermaksud meninggalkan perjanjian tersebut dan tidak mau melakukannya. Sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Kecuali kata Allah Azza wa Jalla, qalilan minkum, sedikit di antara kalian yang memegang teguh perjanjian tersebut, melakukannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengabaikannya, tidak melalaikannya, betul-betul dia laksanakan dengan semaksimal mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. Wa antum mu'ridun, namun kebanyakan kalian atau kalian masih saja membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Syekh mengatakan sikap berpaling dari perintah Allah ya ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sikapnya orang-orang Yahudi. Dan ini tidak saja terbatas pada orang-orang Yahudi, akan tetapi masuk ya, termasuk di dalamnya umat Nabi Muhammad SAW yang berpaling dari ajaran Nabi SAW, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pada dirinya ada kemiripan dengan sikap dan perbuatan siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin kajian cukup sampai di sini. Syekh mengatakan 5 menit. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung bertanya kepada Syekh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik yang berkaitan dengan materi yang beliau bahas ataupun di luar materi, yang bisa kita jawab, kita jawab, yang tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kajian cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, ya, terutama kami yang menyampaikan. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.